Timnas Indonesia akan menjamu Kamboja dalam pertandingan pekan pertama penyisihan grup Piala AFF 2022. Pertandingan akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Jumat 23 Desember pukul 16.30 waktu Indonesia Barat live di RCTI. Tanpa bermaksud meremehkan kekuatan lawan, skuad asuhan Shin Tae-yong diprediksi akan mengalahkan Kamboja dengan skor yang cukup besar. Beberapa hal menjadi alasan seperti perbandingan kualitas skuad, ranking FIFA di antara kedua tim, dan head-to-head di antara kedua tim. Dalam 5 pertemuan terakhir, Timnas Indonesia menyapu bersih dengan 5 kali kemenangan, sementara Kamboja tidak pernah meraih 1 kali pun kemenangan. Berikut ini prediksi starting line-up yang akan diturunkan pelatih Shin Tae-yong saat menghadapi Kamboja. Shin Tae-yong diprediksi akan menggunakan formasi 4-2-3-1, di mana Nadeo Argawinata akan diplot sebagai penjaga gawang. Kuartet lini pertahanan akan diperkuat oleh Pratama Arhan, Jordi Amat, Fahrudin Arianto, dan Asnawi Mangku Alam. Duet gelandang bertahan akan diisi oleh Mark Lok dan Rahmat Irianto. Trio lini serang akan menjadi milik Sadil Ramdhani, Marcelino Ferdinand, dan Witan Sulaiman. Sementara Iljas Pasojepik akan ditempatkan di posisi striker. Nah, bagaimana menurut kalian kira-kira berapa skor Indonesia versus Kamboja di laga perdana ini? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini ya guys.